Pemandu dan kelindan maut apabila lori muatan raga ayam yang mereka naiki terbakar selepas terlibat dalam nahas dengan sebuah lori lain di kilometer 294.8 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara laluan Gopeng ke Simpang Pulai pada Khamis. Pemandu yang dikenali sebagai Yu Kiang Kong dan kelindan Abdul Rahman Mat Desa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak paramedik. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata, kemalangan berlaku kira-kira jam 9.10 minit pagi itu melibatkan sebuah lori muatan raga ayam dan trailer muatan batu. Menurutnya, siasatan awal mendapati kedua-dua kendaraan itu menghala ke arah utara. Apabila sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba lori muatan raga ayam telah melanggar bahagian belakang trailer muatan batu semasa berada di lorong kiri, menyebabkan lori mengalami kebakaran tetapi dapat dipadam oleh pihak bomba. Menurutnya, kemalangan menyebabkan pemandu serta kelindan tersepit di dalam lori dan berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba. Terbaru je lho, terbaru. Macam mana cuman?